Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bayan 72. Ini kita ada di kafe Warung Berkah. Ya, oke, kita tanya-tanya. Warungnya nggak begitu besar ya, tapi pengunjungnya wow. Pengunjungnya ramai juga di sini ya. Ya. Ini Warung Berkah nih. Ya, menunya ya seperti ini. Ya, ada sosis bakar juga. Bang, ini namanya warung apa, Bang? Warung Barokah. Bang, pakai dulu, Bang. Warung apa namanya, Bang? Warung Pojok Barokah. Warung Pojok Barokah. Ini emang setiap hari bukanya, Bang, setiap hari? Nggak tentu juga, kalau di saat libur tutup. Oh, di saat libur tutup ya? Iya. Tapi pengunjungnya lumayan juga, Bang, ya di sini ya? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ini ada ya, ada gorengan juga guys ya. Ini udah berapa lama, Bang, di sini, Bang? Ini jalan setahun. Ini alamatnya di mana, Bang? Alamatnya Cengkareng Timur, Bundaran The Grand Court. Siap. Tapi lumayan juga, Bang, ya. Kalau omset di bulan puasa kayak gini bagaimana, Bang? Ya, alhamdulillah ada aja. Nah, kalau siang buka nggak, Bang? Siang tutup. Saya siang, bukanya sore. Siang tutup ya. Oke. Itu ada pengunjung juga, guys. Nah, pengunjungnya juga nih. Bang, boleh tanya nggak, Bang? Ini tiap hari Abang nongkrong di sini tuh bagaimana, Bang? Sabenari ya. Iya. Sama, Bang, ya. Ini juga ya. Sama, King. Tiap hari. Tiap hari ya. Dari malam ketemu pagi. Tiap hari gitu dah. Pagi juga ya. Kalau orang-orang asik-asik, King. Ramai juga, guys, di sini, guys. Enggak ada sangka-sangka. Oh ya, ini ada wanita juga ya. Ada preman wanita. Boleh tanya ya. Sering nongkrong di sini, Mbak? Enggak. Apa neng atau bagaimana? Aduh, gue kayak kepergok peska lu tuh. Peska lagi. Emang kalau peska kayak apa sih? Enggak tahu. Makanya belum pernah. Gue lihat-lihat di TV doang. Kok bisa berani jawab peska gitu loh? Nih? Hah? Ya sering. Amin setiap hari atau seminggu sekali nongkrong di sini? Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Enggak saban goban gitu. Saban goban apa? Wah, ada juga, guys. Ada dua wanita lagi, guys. Tiap hari apa nongkrong di sini? Tiap hari nongkrong di sini? Enggak. Kenapa? Kok kenapa? Kok ditutupin sih? Buat kamu bagaimana? Tiap hari nongkrong di sini? Tanya Baleng. Oh gitu ya. Baboleng. Ini siapa nih? Siapa namanya? Baboleng. Oh yang itu siapa namanya? Ariel Tatu. Ya. Di sini ada, oh ya, ramai juga ya. Ini pada pulang kerja apa dari apa mau kerja? Oh, dari rumah mau kemari ya. Nih dia pulang nyilper nih. Lu kan pulang ngemis tadi ngikut gua. Tapi enggak ngelepas tuyul kan enggak ya? Agak tuyul lepas. Ada tuyul doang dua. Oh gitu ya. Agak anjing. Enggak ada ya. Paling nyilper doang, King, di lampu merah. Oh. Orang-orang mah hormat ya kali kan. Kalau di sini memang tongkrongannya, Neng. Enggak tahu. Dudukannya bukan apa-apa, enggak apa-apa. Kan kita duduk. Nanya-nanya aja. Enggak mau ah. Enggak apa-apa. Enggak pengen aja. Enggak. Ini di luar konten nih. Luar konten. Orang vlog. Saya enggak pengen enggak apa-apa. Enggak mau. Ah, dari mana tinggal? Dari mana? Dari mana tinggalnya? Hah? Di rumah. Di kosan. Di kosan mana? Ya, tadi mampir lagi. Kayak ini aja kayak dadap kan, ntar mampir lagi. Iya, gua di dadap kemarin dipanggil ya? Di awe-awe gini. Bang mampir, enggak tahu gua bawa bini gua. Mana ular? Ular. Wah, orang gegas ada sesuatu yang mengagetkan, itu ular ya. Mana? Hah? Piton. Oh, ular air itu, ular air. Kepala jangan pedah. Ada ular, guys. Oh ya. Tuh. Ya itu tuh. Ular air. Coba kan. Ular air, guys. Ini ular. Ketemu ular, guys. Ular kasur. Taruh, Bang. Lihat, Pak.
piton ya? Iya. Ngulur kasur. Air. Ini pas lagi shoot di kafe ada ular nih. Jangan-jangan ular Jerman kali kayaknya, Man. Oh, dikerjain. Aduh, ular guys. Enggak ada bisanya itu, enggak ada bisanya. Enggak ada bisanya. Enggak, itu palanya bener, palanya dulu. Lu yang lu besar. Eh. Bisa diwawancara enggak ulernya? Bisa. Woi, tadi sini tuh. Itu ular apa belut sih? Ular. Enggak dari gua. Kalau berbuntut nggak bisa masuk. Dari pala aja, dari pala. Tarik dulu. Tarik dulu, pala. Pala aja bisa masuk. Muat ya mah ular mah. Coba lu keluar tuh kalau bisa coba. Ya, tangkapan kita malam ini guys. Malam ini ada bolang pencari naga. Nggak dapat naga ularnya nggak apa-apa. Tuh guys, lihat guys, coba dilihat guys. Nah. Hasil malam ini ya, nggak dapat hipno tapi dapat ular. Tai anjir ular. Bang, kentangnya mana bang? Oh ya, ini tadi lagi nanya-nanya juga lupa tuh gua. Eh, kamu enggak takut sama ular tuh? Eh, semua orang sumeng. Kamu enggak takut sama ular? Enggak. Kenapa? Lu mau dihipnotis enggak nih? Pawang hipnotis atau pawang ular? Lah iya, beranak anjir, beranak ini. Keluar. Oh iya, ular langsung beranak, guys. Keluar anaknya lo. Oh, dua. Kedua. Kalau bisa perhatikan ular ini langsung beranak guys. Beranak nih. Bagus. Melahirkan. Tadi lagi mulai. Coba berdiri mas. Berdiriin mas. Jangan lagi beranak. Ini nyewenya kapan? Nih. Nyewenya kapan? Banyak nih. Banyak. Beranak tuh. Bertai nih. Tuh. Guys, banyak guys. Berapa tuh? Tahu dah. Buset. Kalau nian banyak. Mantap tadi. Keluar lagi guys. Keluar lagi. Tuh guys. Bisa dikeluarin enggak ular ya? Iya, awalnya. Malah keluar nanti dipatok sih pakai ini. Enggak, yang kecil aja dikit. Apa? Iya, kasih udara. Jangan di atas. Di atas. Di sini.
paling kucing itu. Aku luar aja deh. Lagi-lagi. Udah, satu aja. Enggak punya alat. Jangan gede-gede entar anak kamu bingung. Roman bolong semua. Banyak. Iya, 5. Jadi 5. Banyak, guys. Iya, anaknya 4. Andangin, Bang. 5. Anak kelima. Ini mau. Kecil bau ular belaka. Udah ya. Rezeki apa? Eh, keluar lagi, guys. Keluar lagi, guys, anaknya, guys. Jangan-jangan di situ ada lo tadi dia kelahiran. Enggak, masih gede no ya. Gua masih berani kok kobra menangkap. Bisa dikeluarin enggak? Bisa dikeluarin enggak? Kelar. Abang megang. Beranak, Sa. Beranak, Jan. Enggak, maksudnya palanya aja gitu. Kok ular beranak? Jangan loh. Bahaya tuh. Lima, iya. Lima. Jadi keluar enam ya? Bukan gede botolnya. Kasihan. Di ember, di ember, di ember. Di ember mana naik? Jangan gelas, Jan. Oke, guys, ini baru ini, guys. Fenomena nangkap ular, ularnya langsung melahirkan atau beranak, guys. Lu diapain lu, Bi? Lancar juga, wah, parah lu. Guys. Itu anaknya, guys. Ini bagaimana nih tanggapan Anda bagaimana nih? Wow, aku terkejut. Tanggapan Anda bagaimana nih pas ular bisa langsung lahir? Ular tanggap langsung beranak dalam botol. Kacau ya. Jangan ngomong mulu ah. Tanggapannya gimana tanggapannya? Wow. Wow gitu, amazing gitu ya. Udah berapa lama Anda jual borak? Jual borak. Awal sih saya nyoba-nyoba. Terus ketagihan. Inilah dorongan. Pas kebenaran kita di kafe ya, di kafe menemukan seekor ular, tapi pas taruh di botol, ular tersebut langsung melahirkan, guys. Dibilang aneh tapi nyata, tapi memang realitas seperti ini. Itu guys, anaknya guys. Nah, ini anaknya guys, tuh guys. Nah, ini induknya, guys. Kenapa saya sengaja ditaruh di botol air mineral ya? Tuh guys, anaknya guys. Jangan-jangan situ tadi udah sempat beranak. Babalu. Taruh plastik udah masuk lempar. Aduh. Gua kata ini jarang sekali kita bisa melihat ular lahir atau melahirkan atau beranak, guys. Mas, tahu gua ular bertelur ya, enggak beranak ya? Beranak. Ya, beranak. Biasanya kan bertelur. Masih ada nih kayaknya nih. Ini cewek berarti bi beranak. Tokcer juga bi lu bi. Kagak, katanya cewek berarti beranak. Tahu enggak kalau mobil. Sama banyak guys, sama banyak ke sulur lahir lagi guys. Dia ngewenya malu ya. Jangan ngewe sama dia. Kamu nah namanya no. Enggak bagi mirip. Oke guys, cuma segitu aja ya satu, kita saksikan. Satu beranak di sini. 5 biji. Dia ngap yang jadi kumpulin begitu. Mau ke mobil gila. Iya, tempatnya cari yang gedean ini. Ini monete ini, monete. Kasihan banget nih peju sisa kurus batu. Serem banget ya. Mendir-mendir masih ada. Terbangan dong itu. Kayaknya dia mau matok tuh.